kerja jauh gaji besar atau kerja dekat gaji kecil? Kerja jauh paling besar. Kerja jauh gaji besar? Iya, kerja jauh gajinya besar. Kerja jauh gaji besar, berarti nggak ada yang masalah juga? Iya. Oh, apa? Gaji besar ya, kerja jauh. Kerja jauh gaji besar ya? Iya. Kerja jauh gaji besar. Kenapa, Pak? Karena gajinya besar. Karena gajinya besar, berarti nggak ada alasan lain ya? Traveling ya, bisa merasakan pulang kampung. Oh, bisa jalan-jalan, bisa mudik ya? Betul. Oke. Mending kerja jauh gaji besar ya? Kerja jauh gaji besar. Kerja jauh gaji besar. Kerja jauh gaji besar, kenapa? Soalnya belum pernah megang uang gede. Iya, gede. Oh. Berarti jauh dari keluarga juga gak masalah ya? Ya, bismillah. Kerja dekat gaji kecil sih. Kenapa? Mungkin biar lebih punya temen. Ya, punya-punya temen. Kalau saya kerja jauh gaji besar. Gaji besar, iya. Oke. Kerja dekat gaji kecil. Kerja karena kebersamaan dengan keluarga itu sangat penting. Kerja jauh tapi gaji besar. Kerja jauh gaji besar. Iya. Gak masalah jauh dari orang. Gak masalah. Kerja dekat gaji kecil. Kerja jauh gaji besar. Kerja dekat gaji kecil. Kerja dekat gaji kecil, kenapa, Mas? Karena aku udah ngalamin. Oh, udah pernah kerja jauh ya. Gak enak jauh dari keluarga ya. Susah. Kalau gaji besar tapi nggak sesuai passion atau gaji kecil tapi sesuai passion? Gaji kecil sesuai passion lah. Gaji kecil sesuai passion, biar tenang jalannya. Biar lebih enak, okay. Lebih nyaman, Mas. Lebih nyaman. Sesuai passion, gaji kecil. Iya. Gaji kecil sesuai passion. Kenapa, Mas? Karena mau gimana pun, kenyamanan bekerja itu nomor satu ya. Kalau duit itu kan bisa dicari di mana-mana. Kalau itu sesuai passion aja. Sesuai passion, iya. Jadi aman ya. Iya. Okay. Gaji kecil tapi sesuai passion. Gaji kecil. Gaji besar tapi nggak sesuai passion. Okay. Gaji, iya sih. Kok bingung ya? Gaji kecil. Gaji kecil sesuai passion. Kenapa? Karena kalau pekerjaan nggak sesuai passion itu kan kayak nggak niat terus. Ya, kayak gak sesuai. Tersiksa sama lah ya, tersiksa. Gaji kecil tapi sesuai passion aja. Gaji kecil sesuai passion. Gaji kecil sesuai passion. Gaji kecil sesuai passion, biar gak tersiksa. Ya, karena kalau misal tersiksa itu gaji besar tapi menyiksa itu membuat kita menjadi berat mau menjalannya. Oh, gaji besar tapi gak sesuai passion. Kalau saya gaji kecil tapi sesuai passion. Sesuai passion, iya. Siap. Gaji kecil sesuai passion. Gaji kecil sesuai passion. Kenapa? Karena kalau nggak sesuai passion itu nggak enak. Kayak kita tuh terpaksa gitu loh ngerjainnya, nggak tulus gitu. Oh, tulus. Okay. Berapa gaji yang Mbak harapin kalau misalkan pertama kali kerja? 2 mungkin, sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan. Berapa ya? 5 mungkin. 5 juta. Iya, iya, mungkin minimal tuh di atas 5. Di atas 5 juta. Iya. Ya. Oke. Okay. Sesuai UMR sini. Sesuai UMR. Iya. Enggak ada keinginan gaji 5 juta sih. Wah, itu tergantung sama perusahaan juga, Pak. Siap. Boleh 10 juta. Kalau aku sesuai kebutuhan aja sih. Sesuai kebutuhan. Berarti enggak ada nominal tertentu yang gitu. Enggak ada sih, asalkan semua kebutuhan tercukupi udah cukup saya. Cukup. Kalau baru lulus sih UMR aja 3 juta. Rasional lah. Iya. Yeah. Ya kalau dilihat dari prospek kerjanya jurusan IT mungkin sekitar ya rata-rata 5 juta. 5 juta. Untuk awal-awal mungkin sekitar 2 sampai 3 digit lah. 2 sampai 3 digit. Iya. Yeah. Oke, okay, siap. Mungkin 2,5. 2,5 standar yeah. UMR ya. Iya. Yeah. 3 juta. 3 juta. Yeah. Standar juga. Iya. Yeah. Enggak terlalu tinggi. Betul. 10 juta. 10 juta. Itu wow. Sudah patokan nominal untuk kebutuhan dan lain-lain ya? Ya. Atau memang keinginan pribadi? Kalau keinginan pribadi bisa jadi lebih dari itu ya. Tapi kalau gaji ya. Kalau gaji sih segitu. Kalau penghasilan mungkin bisa lebih dari itu. Ya tergantung sih. Ya tergantung pekerjaannya. Keinginan nggak? Ada keinginan nggak? Ya mungkin kalau keinginan gajinya ya besar. Besar ya? Ya. Ada nominalnya sebutin ya? Atau berapa gitu? Ya juta. Ya mungkin sekitar 10 juta ke atas. Juta. Oke, siap. Menurutmu ya, besarnya gaji bisa membuat orang bahagia enggak?
besarnya gaji bisa sih. Bisa. Kenapa? Ya kan kalau gajinya terpenuhi mungkin kesenangannya juga terpenuhi. Iya yes, ya. Tergantung kondisi juga sih, Pak. Kalau gaji besar dan banyak itu gimana ya? Kalau kondisi di rumah ada problem kan enggak enak juga sih, Pak. Tapi enggak tenang ya. Iya. Bisa. Kalau menurut saya belum tentu, karena percuma gajinya besar kalau misal nggak sesuai passion kan jadi tertekan juga, nggak ada bagiannya. Tapi kan kalau gaji besar ya bisa liburan ke Bali sama doang. Kalau itu tergantung sih ya, dari personal masing-masing sih ya. Kalau aku sendiri selama cukup ya sudah, kebutuhan terpenuhi semua gitu aja. Aman yang ya. Penting itu pas kalau saya. Oh. Ya. Pas buat angsuran ada, pas buat beli mobil ada, gitu. Belum tentu. Kenapa? Karena biasanya itu kalau gaji besar kan ada yang pekerjaannya itu sulit. Makin berat ya. Ya, terus ada juga yang untuk yang gaji kecil tuh apa? Setiap hari itu misal atau setiap tahun gajinya itu lancar, nggak putus-putus lah, bisa buat kehidupan sehari-hari itu sudah alhamdulillah. Tidak. Kenapa? Karena menurut saya lebih gimana kita itu enjoy saat menjalaninya aja. Masalah gaji itu nanti mungkin akan mengikuti. Mengikuti. Iya. Sebenarnya gaji itu nggak bisa buat orang bahagia, tapi gak munafik ya. Kita kan membutuhkan uang juga. Enggak sih, belum tentu. Soalnya kan kalau kerja kita itu butuh kenyamanan aja. Kalau kita kerja nyaman, ya gajinya kecil pun ya enggak apa-apa. Iya. Tapi yang penting kenyamanannya. Iya. Iya. Bisa, kenapa? Iya, kan kita kan butuh uang buat anu kan. Buat kehidupan sehari-hari gitu kan. Berarti oke ya. Iyalah, kan enggak munafik toh. Indonesia kan butuh apa tuh namanya? Kayak kebutuhan primer apalagi kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu. Oh, jadi misalnya kayak misalnya kita pengen iPhone lah, kita pengen beli mobil lah, itu kan mempengaruhi tingkat kebahagiaan kita kan. Oke. Enggak, kenapa? Karena gini. Kebutuhan itu kan memang bisa jadi untuk cukup buat makan atau minum, tapi kalau misalkan untuk keinginan bisa jadi kurang. Jadi standar bahagia itu kalau misalkan diukur sama besar kecilnya gaji itu saya rasa kayaknya kurang relevan, karena orang yang gajinya kecil pun ketika dia bisa nyaman dengan pekerjaannya atau nyaman dengan apa yang dia lakukan, saya rasa dia juga akan bahagia.